Perdana Menteri mengakui keputusan meneruskan pelaksanaan rangkaian 5G dengan dual network dan bukan single wholesale network adalah sesuatu yang sukar. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar Ibrahim tegaskan ia perlu dibuat untuk meningkatkan persaingan dan menamatkan monopoli. Kerajaan sedang melaksanakan pelbagai usaha dalam rundingan menerusi saluran diplomatik bagi mempercepat proses membawa pulang ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau JOLO. Dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman memberitahu SPRM sudah membuat notis merah Interpol terhadap JOLO sejak 2018. Sejumlah 82,892 permohonan diterima bagi inisiatif Pendapatan Rakyat IPR sehingga Isnin, dedah Kementerian Ekonomi.